Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Penyapu Terbang. Ya, selamat pagi. Oke, hari ini berapa bulan? 14/3/2022 bersama dengan hari Isnin. Okey. So, hari Isnin ni agaknya macam kita boleh katakan hari permulaan lah untuk minggu-minggu yang baru. Okey. Okey, so hari ni apa video kita? Okey, kalau orang nak tahu, orang boleh tekan button subscribe dulu dekat bawah tu. Okey, thank you for support. Okay, pagi ni nak buat video berapa lama kita tunggu order kalau waktu pagi, okay? Sekarang pukul 8 guys. Sekarang pukul 8, saya pun baru lepas tu eh. Lepas tu terus masuk order McDonald's dari Park City. Nah, sini McDonald's dari Park City. Okay, so sekarang on the way pergi vendor. Okay, jom. Okay, biasalah pagi-pagi ni sakit jalan. Terus pun nak pergi kerja. Okay, apapun hati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Okay guys, saja nak bagi tahu. Okay, minggu depan saya akan buka kedai Western yang bertempat di U12 Shah Alam. Okay, saya dapat stall lah, dapat stall. Stall ni dalam restoran. So, dekat dalam restoran tu ada stall Western, ada stall lauk campur, ada stall untuk alakan goreng-goreng masakan panas kan. So, insyaAllah saya akan up video untuk pembukaan stall saya nanti. Okay, dah sampai McDonald's Park City. Okay, yelah. Wah, burung sintar. Burung burung apa lagi? Nah, macam-macam lah burung. Okay, jom. Merpati. Ada orang peluang mana? Hello, Foodpanda. Macam ni kena call. Button watching tu. Ada. Waktu dah keluar. Hai, morning. Sini boleh? Okey. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Masuk ke customer bagi nama ni. Mudah. Okey, settle order pertama. Okay, jom. Kita pergi. Eh, jom kita tengok dapat order mana pula. Soho. Soho ni dekat Solaris. Solaris ni dekat Montera. Okay, benda ni tengah panas lah sekarang. Sebab Montera ni, Montera ni sebenarnya luar kawasan lah. Sebab main air dekat Fong, tapi dapat order dekat Montera. Okay, untuk minggu ni, ni kali pertama saya dapat lah. So, saya tak ada lah. Nak kata kejar best sangat, tak ada. Sebab saya pun bukannya sehari, bukan macam duduk 12 jam macam tu.
sampai ke Jabe satu. Tapi jarang lah saya decline. Macam orang malas atau gitu, memang decline je. Saya pun tak ada nak kata rajin. Saya ini atas diri sendiri lah. Saya tak bandingkan diri saya dengan orang lain. Tapi dengan tempat jauh macam ni, aku fair untuk pergi ambil order dekat sini RM5.85 tadi saya tengok. Okay, RM5.85 daripada mana tadi lah. Lepas tadi saya dekat Maluri kan, Maluri ke Mugiara ni, dekat Maluri ke Sabah ni dalam 13 minit kalau tengok pada map. Okay, lepas tu atau ke Duta entah dalam 5 minit 5 minit saya tengok tadi lah. Tapi still tak berbaloi lah sebenarnya. Satu nak pergi jauh. Okay, lepas tu luar kawasan. Kita dah hantar pula dekat Duta tu, dan kita nak kena masuk balik dalam kita punya map. Maksudnya macam saya main Kepung, saya kena patah balik pergi Kepung. Kan dah bermasa. So, banyak sebab sebelum ni banyak kali lah macam ni. Dia buka map dia sampai ke Mentera. Kepung sampai masuk Mentera, ambil order semua. Lepas tu dah tak ada dah. Dia dah tutup dah. Ini tengok minggu ni buka balik. Macam tak syok lah kan. Kalau ambil order Mungkara, baik ambil jadual Mungkara je. Sebab untuk jadual Mungkara, dia orang ada bagi bonus. Setiap satu order RM1. So, macam kita main Kepung, ibu ambil order Mungkara, macam tak syok lah kan. Sebelum ni pula ada juga ambil dekat Selayang. Yang tu kebanyakannya ambil dekat Selangor lah. Dekat Selangor tu dia ada Dunkin Donut, ada Pizza Hut, McDonald, ada KFC. Lepas tu ada Subway. Aku tak faham kenapa berbuka balik apa Mungkara. Okay, member saya pernah check customer service. Dekat lah order ni dua kawasan. Dia check dia customer service. Boleh dia check order ni masih dalam kawasan. Jadi dia tak boleh buat apa lah. Dia tak kasi accept lah. Macam tadi boleh saya check customer service, saya dapat jawapan yang sama. Okay, tak payah. Dia nak tak nak cerita dia kena proceed juga lah order ni. Itu dia Sohu KL. Nampak? Memang kena Sohu KL lah ni. Ni semua bangunan dia lah ni. Aku setabak ke situ. Jom kita U-turn dulu. Okey. Oh dah siap. 2, 3. Cawa lah pasal aku Lebuh Raya, Jalan Utas 50. Di sini Duta Kiara. Ya, Pak. Put pandan. Okay.
So, kita tunggu. Hai. 87:40. Kita sekarang apa hal kita keluar dulu. Ok, settle dah tadi. Kan nampak tak buang masa kan? Ok, apa kita drop off dulu. Kita drop off. Tengok, tak ada order. Tak ada order. So, kena patah balik ke pung. So, rasa berbalik lah. Macam pantau ni, dia ada location dia. Macam kita main kepung, tapi kita ada dekat Mutiara. So, macam kita bila kita tak ada order kan, dia tak dapat detect kita. So, nanti kita akan dapat notification yang mengatakan kita kena balik ke dalam location kepung lah. Itu masalahnya. Benda ni sebenarnya tak patut lah kan. Kita okay guys, so itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe.